kita pastikan ada bagian dari plester yang menempel ke kulit, karena ini daerah kaki berisiko untuk lepas. Nah, inilah hasil akhirnya ya sahabat ya. Jadi kalau menggunakan plastik anti air, semuanya plester putihnya harus sudah tertutup oleh plester anti air ini. Jadi kalau kena air nanti gak masalah ya. Oke sahabat, itulah tadi cara dan triknya untuk kita melakukan perawatan luka karena cantengan. Nah ini silakan kita bisa pantau selama 3 hari supaya tidak kena air, jadi nggak boleh basah ya. Kemudian itu diusahakan supaya balutannya tidak lepas pastinya. Jadi 3 hari lagi kita buka dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya untuk selanjutnya. Nah ini akan bisa kita lakukan setiap kita mengalami cantengan atau mungkin ada anggota keluarga atau sahabat kita yang mengalaminya. Yang sebelumnya sakit sekarang menjadi tidak terlalu sakit dan lumayan sekarang sudah lumayan tidak terlalu sakit. Ini ditambahin plester tuh karena hampir copot ininya, kasanya. Oke, setelah 3 hari dirawat tadi lukanya, tadi juga sudah nanya-nanya ya gimana perasaannya selama dirawat 3 hari lukanya ya, jadi nggak dibuka-buka. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya bagaimana setelah dilakukan perawatan 3 hari ditutup kaki, kemudian tidak boleh kena air. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Inilah hasil dari kita melakukan perawatan dengan konsep lembab namanya ya. Nah ini ada yang putih-putih nih, kita akan lihat nih. Nah, ini masuk ke dalam nih. Ini yang bikin sakit ya. Kita rapikan aja dulu kukunya yang bermasalah ya. Nah, nih. Oke, kita potong kuku, nggak sakit kok. Nah kemarin kan kita menggunakan metkovasin reguler karena dia masih radang, kita mengharapkan dia inflamasinya berkurang. Sekarang sudah bagus, jadi kita akan menggunakan metkovasin red untuk mempercepat pertumbuhan yang kita sebut dengan epitel ya. Oke, kita oleskan seperti ini, cukup. Oke.